Sang master gosip transfer Fabrizio Romano menguak tabir transfer Harry Kane ke Bayern Munchen. Bisa balik lagi, kans untuk MU, Harry Kane sedang nyaman dan bersinar di Bayern Munchen. Namun, kisah transfer serta relasi masa depannya tetap menjadi bahan gorengan yang gurih di mata publik. Satu di antaranya baru terkuak, ada perjanjian khusus antara Tottenham Hotspur dengan FC Hollywood. Keberadaan persetujuan khusus antara dua klub besar tersebut bocor via Fabrizio Romano. Jurnalis yang sering disapa sang master gosip ini berhasil mendapatkan catatan yang telah disepakati kubu Spurs dan Bayern Munchen. Ada beberapa poin yang menarik atensi publik. Romano menyebarkan, Spurs memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali jasa Harry Kane. Tak hanya itu, Kane bukan sekadar bisa dipinjamkan, melainkan dibeli dengan nominal khusus. Artinya, jika Spurs sanggup membeli kembali, mereka bisa menjual Kane lagi. Tentu saja, kabar ini bisa menjadi nilai positif bagi Manchester United. Maklum, MU sangat menginginkan jasa kapten timnas Inggris tersebut. Fabrizio Romano memberikan rinisian lebih lanjut di balik klausul pembelian kembali, yang membuat heboh publik. Intinya, Kane bisa saja kembali ke Spurs dengan beberapa cara, termasuk seandainya Bayern Munchen tak lagi membutuhkan bomber incaranmu tersebut. Selain itu, Romano membocorkan, setiap ada klub yang menginginkan jasa Harry Kane, Bayern Munchen akan selalu melapor ke Tottenham Hotspur. Kondisi inilah yang ditengarai akan menjadi jalan khusus bagi Manchester United agar bisa mendapatkan buruannya yang tertunda. Duo Manchester siap saling sikut demi rekrut Mikel Merino. Manchester City dan Manchester United dikabarkan tengah memantau setiap perkembangan terkait masa depan gelandang Real Sociedad, Mikel Merino. Sebanyak 25 gol dan 30 assist telah dikontribusikannya, yang kemudian menghasilkan 19 caps bersama timnas Spanyol, tetapi belakangan La Real harus berjuang keras untuk mempertahankan jasanya dalam jangka panjang. Kontraknya saat ini tersisa kurang dari 16 bulan lagi, sesuatu yang tentu saja tidak luput dari perhatian klub-klub papan atas di sepak bola Eropa. Dilansir dari Deportes Coupe Gipuzkoa, perwakilan Merino tidak bersedia untuk melakukan diskusi lebih lanjut sampai ada kepastian apakah Sociedad akan berlaga di Liga Champions musim depan atau tidak. Asumsinya, Merino akan menerima tawaran dari tim-tim yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut jika timnya saat ini tidak berkembang selama tahap akhir musim ini. Manchester City dan Manchester United disebut-sebut tengah memantau perkembangan Merino, yang dapat diklaim sebagai salah satu pemain terbaik Sociedad pada musim ini. Mengenai Man City, mereka telah memiliki stok pemain gelandang tengah yang cukup banyak dan transfer ini akan sangat bergantung pada apakah para pemain seperti Mateo Kovacic dan Bernardo Silva akan bertahan di Etihad Stadium setelah akhir musim ini. Sementara itu, Man United sedang mencari opsi yang lebih kuat di ruang mesin untuk melengkapi kemitraan Kobbie Mainoo dan Casemiro saat ini, di mana pemain seperti Sofyan Amrabat dan Christian Eriksen berpotensi meninggalkan Old Trafford di musim panas. Merino memiliki klausul rilis sebesar 51,3 juta pound sterling, namun laporan tersebut menyebutkan bahwa situasi kontraknya saat ini kemungkinan akan membuat biaya transfer sang pemain akan lebih murah. Rasmus Højlund comeback saat menghadapi Liverpool di Piala FA. Manajer Denmark, Kasper Hejulman, mengonfirmasi bahwa Rasmus Højlund akan kembali bermain bagi Manchester United setelah pulih dari cedera otot pada pertandingan Piala FA menghadapi Liverpool akhir pekan ini. Rasmus Højlund telah absen dalam 4 pertandingan terakhir Manchester United di semua kompetisi. Namun manajer Setan Merah, Erik ten Hag, baru-baru ini mengakui bahwa ia berharap dapat melihat penyerang andalannya itu akan kembali beraksi saat Liverpool bertandang ke Old Trafford pada laga di akhir pekan mendatang. Setelah memasukkan nama pemain berusia 21 tahun itu ke dalam skuadnya untuk jeda internasional mendatang, Kasep Hejulman melangkah lebih jauh dan mengonfirmasi kembalinya Højlund ke dalam skuad United. Sudah jelas bahwa Rasmus akan bermain pada hari Minggu menghadapi Liverpool dan dia harus menjalani pertandingan itu dengan baik. Kami mengharapkan itu, kami melakukan kontak dengan United. Saya telah berbicara dengan Erik dan kami berharap hal itu terjadi.
namun jelas bahwa ia harus melewati pertandingan tersebut. Arsenal dan Manchester United saingi Barcelona untuk gelandang bertahan Everton, Amadou Onana Romano. Dalam podcast terbarunya bersama United Stan, Fabrizio Romano menawarkan sederet update di dunia transfer. Dia secara khusus membahas masa depan Mason Greenwood sambil menyebutkan beberapa target potensial Manchester United di musim panas mendatang. Romano juga menyebut bintang muda Everton Amadou Onana, menggambarkannya sebagai peluang pasar yang besar. Faktanya, pakar transfer asal Italia itu menyebut Barcelona sudah lama menaruh minat pada Amadou Onana, yang saat ini menjadi salah satu pemain terbaik Everton. Sebagai seorang gelandang bertahan, Onana telah membuat penonton terkesan dengan soliditas dan keterampilan organisasinya di lini tengah. Dia telah menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam musim yang buruk bersama Everton. Romano menyatakan bahwa Barcelona telah memantau situasi Onana selama beberapa waktu dan bisa menjadi salah satu calon pelamar pemain muda Belgia tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya, Romano yakin Onana bisa menjadi peluang pasar yang menarik musim panas ini, terutama dengan Everton yang berjuang melawan degradasi musim ini. Barcelona, bagaimanapun, tidak sendirian dalam perlombaan untuk merekrut Amadou Onana musim panas ini. Romano pun menyebut Arsenal sebagai pihak yang berminat, bahkan Manchester United diperkirakan akan ikut dalam perburuan gelandang bertahan muda, yang bisa menjadi target menarik bagi klub seperti Barcelona memiliki pemain alami seperti Onana. Untuk itu, dapat bermanfaat bagi Barcelona karena mereka ingin membangun kembali skuad di bawah kepemimpinan pelatih baru musim panas ini.